Hai semua, sebelum video dimulai, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Nah kali ini, aku mau bikin menu sahur. Bukan menu ya, karena emang aku lagi mager. Jadinya aku mau bikin mie instan aja. Karena tadi sore aku beli nyoguri udon di Indomaret. Karena aku pengen, jadinya aku beli deh. Ini karena airnya udah mendidih, ya udah aku masukin aja mie-nya. Awas, panas ya. Masukin, aku diamin sampai mie-nya agak setengah matang. Nah, ini cara masaknya juga gampang kayak mie instan biasa, cuman bedanya bumbunya ini enggak ditaruh di mangkok, tapi ditaruh di wadah masaknya ini. Kayak gitu. Udah, ini aku aduk-aduk biar matangnya merata ya, nggak banyak sebelah. Kayak gitu. Nah kalau udah, jangan lupa dikasih bumbu. Ini aku masukin semuanya ke dalam pancinya. Bumbunya ada dua macam ya tuh, ya memang bumbu bubuknya sama ada sayur-sayurannya gitu. Terus ditunggu sampai 5 menit ya. Selama 5 menit itu kita aduk-aduk sampai matang kayak gini tuh kan. Kalau udah matang jangan lupa dimatiin kompornya. Nah, ini udah aku matiin, terus kita sajikan deh ke dalam mangkuk. Asapnya sampai keluar semua karena emang baru matang ya. Harumnya enak banget. Ini pertama kalinya sih. Ini aku mau coba dulu ya. Enak. Enak rasanya. Oke. Dan nanti aku mau nyoba pakai bonori juga. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat sahur. Bye bye. Makasih udah nonton.